Selamat datang di Desa Duda Panjang, Kecamatan Sisingamaraja, Kabupaten Garut. Dalam hal ini, dalam upaya program inovasi desa. Desa Tegal Panjang memiliki luas wilayah kurang lebih 200 hektar persegi. Di antaranya, sebagian besar adalah lahan pertanian. Kemudian jumlah penduduk kurang lebih 6.500 dengan jumlah kepala keluarga 2.000. Kemudian mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Tegal Panjang adalah buruh tani. Pemerintah Desa Tegal Panjang berinisiasi bahwa tahun 2015 dimulailah program badan usaha milik desa yang pada saat itu dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2016, alhamdulillah BUMDes di Desa Tegal Panjang telah terbentuk dengan nama badan usaha milik desa kelompok usaha Tegal Panjang atau disingkat BUMDes Kuja. Kemudian pada tahun 2017, dalam hal ini BUMDes bergerak dalam usaha ketahanan pangan, yaitu pengadaan beras, kemudian ada pengembangan usaha di bidang rajutan yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh masyarakat Desa Tegal Panjang, terutama kelompok-kelompok perempuan oleh ibu-ibu BKK, juga masyarakat ibu-ibu lainnya. Kami dari BUMDes Kujang yang berdiri mulai dibentuk dari tahun 2016, pada awal mulanya dalam melaksanakan usaha di ketahanan pangan, di mana kami berjalan menjalankan usaha pemberdayaan di bidang pertanian, yaitu perdagangan beras, dan kami mempunyai produk hasil dari masyarakat wilayah Desa Tegal Panjang, yaitu beras yang menjadi unggulan, beras kualitas terbaik namanya beras Sarina. Dan kami juga mempunyai unit usaha yang signifikan untuk membantu memfasilitasi masyarakat, yaitu unit usaha pemberdayaan di bidang kerajinan tangan rajutan. Dan alhamdulillah dari awal mula pembentukan unit usaha pemberdayaan ini, kami sudah memfasilitasi masyarakat, memberdayakan masyarakat, mengefisiensikan waktu daripada masyarakat yang pada awal mulanya tidak mempunyai kegiatan ataupun banyak waktu luang yang terbuang, kini menjadi mendapat suatu kegiatan, bahkan menjadi mendapatkan tambahan income pendapatan buat masyarakat itu sendiri. Dan mungkin kami juga memberikan fasilitas pelatihan-pelatihan bagi masyarakat yang ingin memproduksi atau ikut bergabung dalam kerajinan tangan ini. Alhamdulillah di unit usaha pemberdayaan ini, khususnya di kerajinan tangan ini, kami sudah melaksanakan memenuhi kebutuhan pesanan-pesanan pasar, bahkan mungkin pesanan-pesanan tersebut belum sepenuhnya kami dapat penuhi karena terlalu besarnya pemesanan, sedangkan produksi dari kami sangat terbatas dengan ketersediaannya SDM yang belum mumpuni untuk memproduksi hasil kerajinan tangan ini. Kerajinan tangan ini memang sangat terbatas untuk dibuat, tetapi banyak sekali dibutuhkan ataupun dipesan daripada para konsumen. Kami juga sudah memenuhi kebutuhan, sudah memasarkan meskipun via online yang sangat terbatas dengan menggunakan media sosial. Kami sudah memasarkan ke wilayah-wilayah, diantaranya baik di dalam wilayah Kabupaten Garut ataupun di luar wilayah Kabupaten Garut. Kami sudah memberikan atau memberi pesan.
pesanan diantaranya ke Kalimantan, tempatnya ke Kotak, tapi juga sudah pernah memenuhi pesanan ke Lampung, bahkan Denpasar, Bali. Dan untuk wilayah di dalam kita sudah memenuhi pesanan ke wilayah Sumedang dan khususnya di Kabupaten Garut sendiri. Dan alhamdulillah perjalanan ini mungkin ke depannya kami akan lebih besar merencanakan untuk bisa membuat suatu perusahaan ataupun industri yang lebih besar lagi, di mana mungkin kami akan merekrut, memperkerjakan tenaga-tenaga kerja khususnya di wilayah desa kami sendiri, dan umumnya mungkin kita dapat memfasilitasi tenaga kerja dari luar. Dan mudah-mudahan dengan usaha ini kami dapat membantu memfasilitasi masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan bahkan bisa menopang daripada pembangunan di desa kami, khususnya desa Tegal Panjang. Untuk itu kami dari pengurus dan pengelola BUMDes Kujang mengucapkan terima kasih khususnya kepada pemerintah dan juga kepada pemerintahan Desa Tegal Panjang, khususnya Bapak Kades sama lembaga terkait dari pemerintahan Desa Tegal Panjang. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim pelaksana program inovasi desa. Mudah-mudahan apa yang kami perbuat dapat bermanfaat khususnya buat masyarakat Desa Tegal Panjang dan umumnya buat warga masyarakat di Kabupaten Garut secara terbuka. Kami BUMDes Kujang maju bersama seran sejahtera. Terima kasih kepada BUMDes yang sudah bisa melaksanakan pelatihan ini, yang mana hasil pelatihan ini nanti akan sangat bermanfaat bagi kami untuk bisa membuat sesuatu yang dapat menjadi pendapat tambahan bagi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami bergabung dengan kelompok pemberdayaan ini, kami dapat memanfaatkan waktu luang kami untuk membuat kerajinan tangan ini, yang hasilnya alhamdulillah kami mendapatkan tambahan bagi keluarga kami dan keluarga. Terima kasih BUMDes Kujang.